atau sasi, nah upami ditinggali tina hari pertama dan terakhir manjat atau nincak salapan sasi jantan wayah nak. Hah, salapan sasi sedikit. Aduh, ini suara mantar bisa apa yang saya titik iya, barang aman sing saya salapan sasi sami kia. Ayo mah ngajin mama sali-sali tapi sering atuh cobi. Iya. Soalnya terkeki untuk emak. Iya di bayi bisu tengah agengan. Iya salapan bulan. Di tekat tinggali. Pasti karena mah turunan bu. Turunan tapi pas lahir terlihat kewan sanes. Ayam 3, ayam 2,7. Tapi ayo sih. Jadi mudah-mudahan mah. Ayo nah terselampung di 2 kilo setengah ya. Besok melang ayam badannya kecil teh. Sebenarnya ayam mama melahirkan nanti aku alit ya bu. Soalnya pas lahir alit teh lahir 2,7. Oh cakap aku pas-pasan dari sakit tuh mah. Farhana anjung ya. Jadi mudah-mudahan mah ibu untuk kirang. Untuk kirang. 37 minggu ayeuna teh. 37 minggu teh berarti 9 bulan lebih 1 minggu. Orang tinggal ya. Kepala. Tapi terus mana posisi nama? Ayeuna mah uih deui ka awal hamil. Janten salit-salit mana tapi sering. Siklus nanti Bu. Iya. Soalnya kan perut tos ageng deh bayinya tos mulai maksimal berat badan terus perut tos mulai kaperalkeun ageng janten kajen saalit-saalit tapi sering makanan ulah acan ada hoyong sakali seet wiyo sapiring seun cuman ya gitu bilih mual kajen saalit-saalit tapi sering makanan ayeuna mah ayeuna usianya 37 minggu tinggali dede bayi nah orang tinggal berat badan ya masih agak kecil sepertinya dan udah mau terlengkap babar caket-caket kacan ayah tegang-tegang perut kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim dede bayi nah berat badannya cepat orang tinggal enak berat badan ya. Berarti mudah-mudahan 1 minggu ke depan naik minimal 2,5 tapi jika nama mudah-mudahan mah 28-29 ulah alit teh kemarin teh di dia teh terakhir ka ibu 1,6 tuh lebih kecil deh ya tak komo ya waktu sasi kemarin sasi kemarin ya tapi barang emang kajian saalit-alit tapi sering misal hoyong rada engal ageng ari nu amis mah tidak disarankan sapertos es krim kan bisa nama dokter udah makan es krim tapi kan es krim tuh kan manisnya bisa meningkatkan resiko diabetes. Jantan sahur abi mah mending kene protein, daging, telur, ayam, ikan. Yo tidak ada nok di tamulan. Ceplok nok di tamulan, tapi sekali emam telurna 2. Benar mah enggak lain. Jantan pami alim katingali seueur teuing mah atuh nasina 3 sendok 4 sendok. Dan kamu karbohidrat mah sakit tuh cekap sekali makan. Telurna 2, mun alim katingali endogna 2 dar. Ada masigenal teh anu orang Jepang tuh. Jadi telur nanti ditilep-tilep gitu geningan dipakein sayuran. Dikituan atuh tapi pamisna ah dahorean kana nasi di tambulan berencana. Ayeuna teh nyeuteu ieu kana ayam sama ikan. Udah telur. Bubur kacang, kacang hijau. Jangan naon, tadi kan sami protein tinggi ya. Janina bagus, komposisina tos mernah kepala. Berat badannya 2431 gram, 2431 gram, berarti 2 kilo setengah kirang sakit ini deh. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan atau 2 setengah ya. Tapi kan iya namina taksiran. Taksiran. Mungkin kurang, mungkin lebih, maka taikeun deui. Janten pamitos di atas 2 kilo 8 on mah, asa moal pas lahir 2 kilo 4 on. Selisihna meni 4 on asa moal ari agung teuing mah.
Tapi pami ayeuna masih kena 24, mungkin pas lahir 23 atau napi 22 mungkin. Gitu. Jadi kan pami misalnya ayeuna 2,2 masih kena 2,4 diusahakan ditangkin dia ya. Tapi samingon ka payun tiasa naiknya Bu asal. Ngereuyeuh. Ari hoyong naik tapi emamna hese mah. Atuh kumaha. Jika orang lapar tapi alih ada masangu mending tiasa jajan. Ayo orang kalipun kan ke tiasa jajannya lira. Yang terlapar teh sakumaha dipasihan ku mamahna. Mamahna emam deh bayina emam. Placentana bagus ya. Placenta marginalis corpus anterior. Tidak ada pengapuran. Posisi deh bayina ini muka. Nah iya tangannya satu. Ujung bobo sih kena teh tergerak-gerak dedek nak. Ai tegang wae bu, kram kram wae teh naon? Kram biasanya itu teh kontraksi palsu. Oh. Teh sawios. Iya, eta teh teh mulus teh gini mah. Di mana bu? Jadi ya dapatnya di kamar lain teh, tapi kadang menjalar sampai ke pinggang, sampai ke punggung. Ngan nyeri nama siga nyeri menstruasi, sami teh. Nah, bekilami beki tarik teh eta mulus bari ngalahirkeun. Denyut jantungnya bagus 140 kali per menit normal ya. Denyut jantung bagus, berat badan mendekati cukup, mudah-mudahan tewak lahir. Amin. Kemarin teh cewek cowok. Tacan ketinggal. Nah, komo ayeuna nya? Tekatinya kamari atuh kumaha deh. Tapi sore ibu teh anu ngacung. Anu ngacung tapi yakin ya. Bisi kata pas keluar tuh aku cenah ngacung tapi malah senyum. Asun we lah anak pertama mah isi pamaget penting mah pas lahirna mah jeuna sae. Amin. Jalan-jalan tiap pagi 30 menit. 30 menit, Bu. Iya, tanpa henti itu teh ya. Kamu ngelatih nafas pada sepanjang. Tuh, kamu ayeuna nyumput dianya. Gitu katina, pesimis, sayang ninggalin teh. Iya, salah. Lancar. Jumlah, kejutan. Terus. Ketuban cukup, udah bagus posisi dan lain-lain nama, cuman kekehnya tak acan hoyong katoong. Soalnya deg-deg banget ini perut mamahna kecil. Mamahna alit pisan. Kata acan hamil sok sabar kilo. 5-7 tapi bagus ya, kecil-kecil teh.